السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب، وأرسل إلينا أفضل الرسل، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله مع المتقين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، تسمعون بجان كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للإمام النووي رحمة الله عليه. حديث yang keempat daripada bab al-mubadarah ila al-khairat, berlumba-lumba bersegera di dalam mengerjakan kebaikan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. متفق عليه. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya Rasulullah, sedekah yang manakah yang lebih besar pahalanya? Jawab Nabi, bersedekah dalam keadaan sihat dan amat sayang kepada harta. Sayang tu dah, bukan saya tu. Masih takut miskin dan mengharapkan kekayaan, dan jangan menunda-nunda sehingga apabila ruh nyawa sudah sampai di tenggorok, hampir mati, lalu berwasiat untuk fulan sekian, untuk fulan sekian, padahal waktu itu kekayaan sudah menjadi hak ahli waris. Bukhari dan Muslim. Fadil semua, hadis ini berkenaan dengan satu soalan yang ditanya oleh sahabat radhiyallahu anhu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan sedekah yang afdal dikeluarkan dari segi masanya. Bila masa? Masa senang ke? Masa susah ke? Masa miskin ke? Masa nak mati ke? An Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah. Siapa dia? Abdul Rahman bin Sakhr. Ingat dah, Abu Hurairah ni kunyah, nama dia Abdul Rahman bin Sakhr. Ulama khilaf nama Abu Hurairah ni kepada lebih kurang 35 pendapat. Tapi yang paling rajih, yang paling tepat namanya ialah Abdul Rahman bin Sakhr radiyallahu anhu, seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kehidupannya dengan Nabi lebih kurang 4 tahun saja. 4 tahun saja, tapi beliau sentiasa mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ceramah Nabi dia tak miss. Dia ikut punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, ja'a rajulun ila nabi, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ini tidak dinyatakan siapakah sahabat ini. Dalam riwayat yang lain dan lebih kurang ceritanya sama, ada dinakalkan bahawa sahabat yang datang ini adalah Abu Zar radhiyallahu anhu. Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, sahih syarah pada sahih Bukhari, beliau tak cerat siapakah sahabat ni, laki-laki yang jumpa Nabi ni. Kemungkinan yahtamil, kata Ibn Hajar, yang datang itu ialah Abu Zar. Kemungkinan orang lain.
siapa yang datang bertemu Nabi ni tak penting. Tak penting. Abu Zar ataupun orang lain, yang penting itu ialah pertanyaan dia berkenaan dengan sedekah ini, dan ini yang menjadi pengajaran kepada kita semua. Laki-laki ini, let's say lah, Abu Zar ini, dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya, ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'zamu ajra? Sedekah yang macam mana? Iaitu sedekah pada masa bila yang mendapat pahala yang besar? Kenapakah nama sedekah ini sedekah? Ambillah ustaz sedekah daripada hamba ni. Tak. Nabi tak terima sedekah dah. Nabi terima hadiah. Hadiah. Bagi juga, satu pemberian juga. Sedekah satu pemberian juga. Sedekah-sedekah ni ambil daripada sadaqah. Hak kita kata sadaqah Allahul Azim. Kita membahaskan tentang iman. Sidqul iman. Iman yang benar. Wa kunu ma'as-sadiqin. Ittaqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Abu Bakar Siddiq, apa maksud ni? Sedekah ni. Benar tak? Dikatakan sedekah, sedekah itu, dikatakan sedekah itu sebagai sedekah kerana hendak mengkonfirmkan kebenaran keimanan seseorang. Tu mari nama sedekah tu. Benar. Orang yang benar dalam imannya, dia banyak sedekah. As-sadaqah. Satu pemberian untuk nak konfirmkan keimanan ke seseorang itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita sebut tentang iman, iman dia punya tunjangnya alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mari dah. Dan daripada apa yang kami kurniakan, mereka infak. Sedekah di sini, sedekah sama ada yang wajib atau yang sunat, yang kita panggil nama derma, nama donat, nama sebagainya itu. Masa manakah sedekah ini yang kalau aku buat dapat pahala yang besar? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta saddaqa, kamu bersedekah, wa anta dalam keadaan kamu. Wow, ni kalau kita ngaji Arab namanya wow hal. Jumlah haliyah. Wa anta dalam keadaan, dalam hal kamu ini sahih. Apa itu sahih? Sihat. Bukan sahih betul sini dah. Sahih. Sihat. Dalam keadaan sihat. Yang pertama, sahih. Yang kedua, syahih. Syahih ni tuan-tuan sini dia kata sayang kepada harta. Syahih ni maksudnya bakhil dua kali ganda. Dalam bahasa Arab ni dia ada bakhil, dia ada syahih. Bakhil ni kedekut, syahih ni kedekut juga, tapi lebih daripada bakhil lagi. Dari segi ranking dia, syahih iaitu barang hak dia ada, dia tak nak bagi ke orang, hak orang dia nak. Itu syahih. Bakhil ni mungkin dia kedekut, tapi orang dia tak pelahap. Syahih ni dah lah dia ni kedekut, tak nak bagi derma kepada orang, orang pun dia nak. Itu syahih. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa man yuqa shuhha nafsihi فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Barang sesiapa yang menjaga dirinya daripada sikap syahih ini, kikir ini, kedekut telajak ini, maka sesungguhnya dia tergolong daripada orang yang berjaya. Al-muflihun. Dalam keadaan kamu sehat, masa kamu nak bagi itu ada perasaan kekikiran dalam diri kamu, hak ni pahala besar. Sebab apa? Dia perlu kepada mujahadah, mukabadah untuk kita nak mengeluarkan harta kita ini derma fi sabilillah. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sahih, syahih, tambah lagi takhsyal faqr. Kamu takut fakir.
ada bisikan di sana daripada syaitan, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Sebelumnya kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa alamu annallaha ghaniyyun hamid asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu sedekah infak bagi derma daripada barang-barang hak comel yang kamu usahakan. Bagi. Jangan kita dalam nak beri kepada orang ini, kita beri sesuatu perkara yang kita tak nak. Walastum bi'akhiri. Mungkin kalau orang bagi kepada kamu pun, kamu tak mahu terima pemberian itu. Wala tayammam. Jangan cari al-khabith. Oh, ni tuan-tuan payah kita nak boleh keimanan yang sejati ni. Bolehkah kita sedekah kayu apa ni pakaian buruk kepada orang? Boleh ke tak boleh? Boleh. Bahkan ma'alai hariun Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dalam kitab Ma'udatul Muttaqin, Nabi pun khariqah fiyabihi. Apa ni? Miskinan. Baginda memberi ahda khariqa fiyabihi miskinan. Nabi bagi kepada orang yang miskin ini baju-baju buruk baginda. Berlaku. Daripada buang kosih, baik bagi. Tapi tuan-tuan dalam sesuatu, dia buruk bukan buruk sangat. Tak. Cuma kita ni, heavy body, tak badan. Kita nak juga, nak lagi. Tapi nak pakar pun tak boleh. Lusuh sungguh. Dua bagi pula orang itu yang tak dibenarkan. Masih cantik boleh digunakan. Buang saja. Bazir. Waktu better kita bagi. Bagi. Bukan tak comel. Tak padan. Kita cepat membesar ni. Comel lagi. Cuma nak pakar tak boleh. Dah makan banyak. Minum banyak. Suka tak. Riadah tak. Naik-naik, sengah. Pakar dua bulan ke tak? Comel lagi. Maka bagi kepada orang lain. Tapi memang baju terpakailah. Tak apa. Jadi, wala tayammamul khabitha minhu walastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fi. Kamu, kalau orang bagi, kamu tak ambil. Kecuali dalam keadaan tughmidu fi. Mata kenyik gitu. Mata tengok-tengok. Ketahuilah Allah ghani, Allah kaya, Allah terpuji. Dan antara perkara yang menghalang kita sedekah ialah syaitan. Kerana syaitan duduk ulik kepada kita, kalau mau sedekah pakai, kalau mau sedekah pakai, jangan sedekah. Ada RM10 bagi RM10 kosong. Ada RM1,000 bagi RM500 tinggal RM500. Rugi. Tak jadi nak beli. Basikal baru. Basikal. Sebab duit tak ada sedekah kat orang ni. Syaitan kata lagu tu. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Dia menjanjikan kefakiran. Kita bila kita nak bersedekah, kita rasa fakir. Takhshal faqr. Kena mujahadah lagi ni nak sedekah ni. Tak. Kemudian yang keempat. Watak mulul ghina. Kamu mengharapkan kekayaan. Lama dah ada ipun duit ni. Tiba-tiba nak sedekah. Tak kaya lah kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasa malun min sadaqah." Tidak berkurangan harta dengan sedekah. Bagai lagu ni tuan-tuan payah kita nak faham. Payah kita nak adaptasi dalam kehidupan kita. Sari dua ni bila orang-orang motivasi sebut nak kaya sedekah, dan orang kaya yang sebut, baru kita buka mata. Siapa dia orang kaya-kaya? Orang yang berjaya dalam perniagaan dia. Bila dia wawancara rahsia kejayaan, dia kata apa dia? Sedekah.
sedekah. Kan banyak kan duk viral, duk tular dalam WhatsApp, dalam mana-mana ni. Rahsia kekayaan miliarnya ini. Dia ajar, tik nak kaya, banyakkan sedekah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Mana-mana yang kamu infakkan itu Allah Taala akan ganti. Pandailah Allah gantinya itu. Logik kau tu. Tak logik dah. Tak cakap orang. Tak apalah nak letih kita buti ya. Ha. Ain tak apalah dah. Dia bola, tak kena, kena pesai buti awal, ustaz ada bola. Kalau tak ada, tak apa. Ada masjid tu. Ustaz mana pergi bola. Final. Jangan lama-lama, dia pesai. Ustaz tu kata, supaya ambil minat juga. Asal relax, asal nak bimbang lah. Lepas tu baca, semayah isyak inna atayna, buat asal. Allah, aku buat cerita ni, kalau duduk masjid tu, lama-lama. Duduk padang bola, duduk depan TV, tak apa lama-lama. Ini masalah kita. Masalah kita. Tak apa. Kembali. Wata'mul lughina. Kamu nak dan bercita-cita kekayaan. Sebenarnya, siapa-siapa cita, cita dia bercita-cita nak kaya, mayakkan sedekah. Mayakkan sedekah. Berpagi-pagi, kata Nabi SAW, dua orang, setiap pagi, bila berpagi hari, seorang hamba itu, malakani yang zilani, dua malaikat dia turun. Berkata malaikat yang pertama, Allahumma ati munfiqan khalafa. Wa qala al-akhar, Allahumma ati mumsikan talafa atau talifa. Malaikat berdoa, ya Allah, bagikanlah kepada orang yang munfiq ini, orang yang bersedekah ini, gantian khalafa. Berkata kawan dia, malaikat yang lain, Allahumma ati, ya Allah, bagikanlah kepada yang menahan hartanya daripada infak ini. Mungsikan. Bagi dia apa dia? Talafan. Harta dia itu hilang gitu ya. Tiada keberkatan. Tiada keberkatan. Eh? Iya, betul. Qala wala tumhil, dan jangan kamu tangguh. Ha, inilah syahih hadis kita pada malam ini. Wala tumhil, jangan menunda-nunda dalam bab sedekah ini. Jangan tangguh. Hatta idza balagatil hulqum, sehinggalah sampai nyawa kamu ditengkorup. Nak mati dah. Hadis ni tuan-tuan, dia mengajar kepada kita isyarat nyawa ini ngelah sekali di atas. Bermula di bawah eh. Kaki dulu. Orang mati ni anggota pertama ambil tak ada nyawa, kaki. Kemudian dia naik ke atas. Dia naik, 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 dan dia keluar di sini. Sebab itu mata ni kata Nabi, ruh bila diangkat tabi'ahul basar, akan diikuti oleh mata dia. Sebab tu orang mati ni mata dia terbelak naik ke atas, sebab dia tengok ruh dia keluar. Tak sedap pelik lah kalau mati mata ke atas tu, jodoh dah tu. Orang ni macam-macam, orang ni tanda tak comel lah, itulah. Dah lagu tu tutup lah. Sebab tak ada kaedah ajar bagaimana nak tutup mata si mayat ini. Tutup. Sebab dia tengok nyawa ni. Bila siapa sini hulqum ini, saat ketika yang dalam hadis lain kata Nabi, innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yughawrir. Allah Taala terima taubat seseorang hamba selagi mana nyawanya tidak sampai ke tengkorak. Ma lam yughawrir. Masa itu selangkah sudah berada alamnya di barzakh. Cumanya dalam hadis ini dia memberi pengajaran kepada kita, kalau sesuatu i'tibar yang dikeluarkan masa ni, maka i'tibar perkataan itu jika ada mafhum boleh difahami, boleh diterima. Contohnya orang ni dekat nak mati dah, dia pesan
dia pesan. Iktibar itu boleh diterima. Dia wasiat lah, berpesan. Dia wasiat. Bila sampai sini tuan-tuan habirah. Kalla idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Dah tengok dah. Kalau yang baik dia tengok dah. Kalau yang buruk pun dia tengok dah. Hak inilah tuan-tuan. Tidakkah cukup bagi kita umur yang Allah dah bagi kepada kita ini? Alam ya'tikum nadhir. Dalam surah Al-Munafiqun, ayat famous bacaan imam. Lebih-lebih lagi malam Jumaat. Apa kata Allah? Ayat akhir. Dua ayat, satu ayat, tiga ayat yang terakhir daripada soal munafikun itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Jangan harta benda kamu, anak benda kamu, anak pinak kamu menyebabkan kamu lalai daripada ingat Allah. Siapa yang buat gitu dia rugi. Kemudian kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Hendaklah kamu sedekah keluarkan harta benda kamu sebelum datang kepada kamu maut. Bila proses kematian itu mari, orang panggil berperang dengan sakaratil maut. Apa kata hamba Allah nak mati ini? Fayaqul Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Allah comelnya, kalau dah kematian ini didilikan, ditangguhkan barang sekejap, ajalin qarib. Dan apakah cita-cita orang nak mati ini kalau kematiannya ditangguhkan? Apakah cita-citanya? Nak sedekah. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Nescaya aku nak sedekah. Ini the power of sedekah ini. Tak nak minta orang lain, nak sedekah. Nescaya aku akan sedekah dan aku nak jadi daripada golongan orang yang soleh. Enggak Allah bagi orang 40 tak cukup lagi kah? 60, 80, 70 tak cukup lagi kah? Tak ada masa lagi kah nak sedekah ni? Bila dah sampai di sini baru minta satu doa. Laula akhartani. Mati ni tuan-tuan bila sampai tak ada tangguh dah. Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah Taala tidak akan mentakhirkan sesuatu jiwa bila sampai ajalnya. Mati. Dha'iqatul maut. Mati. Maka dekat-dekat nak mati ni tuan-tuan, dia kata hadis buku ni kultar bukan kultu. Siapa ada buku macam saya ni, tu bagi atas. Kultar, kamu berkata li fulanin kadha wa li fulanin kadha. Nak pesan dah. Hak ni sekian-sekian harta ini untuk si fulan. Sekian-sekian harta ini untuk si fulan. Jadi fulan ini ialah mana-mana orang lah. Fulan. Laki-laki atau perempuan fulan. Nah, kalau sebut fulan, termasuk fulan. Nah, si fulan, si anu lah. Dia berpesan, harta ni, hak ni untuk si fulan, harta ni untuk si fulan. Jadi harta ni tuan-tuan, bila kita mati dia terbagi pada dua jenis. Nombor satu namanya wasiat, harta wasiat. Nombor dua namanya kada pusaka, faraid, arif, harta pusaka. Jadi hadis ni ulama khilaf, pusaka ke wasiat. Zahirnya kita boleh mengatakan kedua-duanya. Sama ada untuk wasiat atau untuk pusaka. Boleh dua-dua. Li fulanin hak pertama itu wasiat. Li fulanin hak kedua itu untuk pusaka. Waqad kana li fulan, sebenarnya kalau dia tak kata lagu tu pun memang harta itu automatically. Dan ramai ulama mengatakan sebab mari waqad kana li fulan, ulama mengatakan bahawa dia kata untuk fulan-fulan itu ialah waris.
bukan wasiat, waris. Waris, waris. Kita ngaji hukum, amun ngaji huduh-huduh hari itu tak reti. Faham tak faham? Kita jenis macam ni tak kredit. Ustaz yang alim dalam bidang pusaka ni tuan-tuan, macam tu dia ibnah tu. Jangan main walaupun sebang dia tinggi. Matematik dia ikhlas. Dia kira mudah, dia corok sang-sang-sang-sang cepat. Dia ada macam-macam istilah lah dari segi pembahagian harta pusaka ni. Satu ilmu yang yang jarang orang zaman sekarang menguasai. Kerana keminatan. Yang kedua, kerana diambil alih oleh sistem adalah ni, komputer. Tekata, so perempat, so perlapan, so perdua, 23 bagi. Ilmu faraid. Kalau kitab-kitab Al-Mawarif tentang harta pusaka ni. Harta pusaka. Jadi, kita tak bahagi pun automatically bila mati memang tak pusaka. Tak ada wasiat lah. Yang kedua wasiat. Wasiat ini tak lebih daripada 1/3. Untuk siapa wasiat ini? Untuk orang yang bukan si waris. Si waris ini dia berhak kepada harta si mati mengikut pembahagian faraid itu. Adapun wasiat ini kita bagi kepada orang yang tiada bahagian dalam waris itu. Tidak lebih daripada 1/3. Wasthuluthu katsir, sepertiga pun banyak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, sebelum kita ini nyawa diambil Allah, nyawa sampai di halqum, kata Nabi wala tumhil, jangan tangguh. Jangan menunda. Harta kita duk impun dalam bank, dalam saham, dalam apa-apa tu bukan kita. Apakah harta kita? Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ibn adam mali mali fa halaka min malika ya ibn adam, ya ibn adam illa ma akalta fa ablaita aw labista fa afnaita aw tasaddaqta fa amdaita. Kita dok kata hartaku, hartaku, hartaku. Loh, soho dalam bank itu tolah orang lain yang aku laku. Tak ada harta orang lain dalam bank. Bank itu hak aku lah tu. Banyaknya harta dia dalam bank. So, pahlang hijau. Jadi, Nabi kata harta kita ni, hak kita makan tu, hak confirm harta kita yang kita makan itu. Hak jadi lemak, hak jadi gaul, hak jadi macam-macam. Dawah di kecil mani tu. Hak jadi zat. Yang kita makan. Atau hak kita pakai. Labista. Pakaian yang kita pakai jadi lusuh, rumah yang kita guna jadi buruk, kereta yang kita naik hak kita pakai. Atau harta kita ketiga, hak kita sedekah tu. Hak sedekah inilah yang akan menjadi balik di akhirat kelak. Hak dua ni dia lusuh, dia punah, dia hilang api. Hak lain hak tak guna tu, hak tak guna di bank tu, bila mati automatically bukan kita dah. Kau ada orang mati, bawa harta dia masuk kubur. Ada. Mati bawa 3 joko rumah. Kereta Ferrari. Hak ni cerita Kung Fu Cina ada lah. Kepercayaan agama lain ada. Kita pun tengok dalam YouTube. Ada seorang jutawan mengarahkan kereta mewahnya dikebomikan dulu. Sebelum dia mati. Dia kata nak naik di alam akhirat. Tahu juga dia ni. Kita harta benda tak? Tak ada. An Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yawma Uhud fa qala man ya'khudhu minni hadha fa basatu aydiyahum kullu insanin minhum yaqulu ana ana qala faman ya'khudhu bihaqqi fa ahjama alqawm fa qala Abu Dujana radhiyallahu anhu ana akhudhu bihaqqi fa akhadahu fa khalaqa biha man mushrikin. Hadis yang lain daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika peperangan Uhud. Perang Uhud ni dia berlaku di Madinah. Uhud sebuah nama bukit, jabal, Jabal Uhud di Madinah. Siapa nak pergi Uhud?
InsyaAllah kita dengan ambil tahun ni kita bawa dekat-dekat. Minggu lepas kita bawa cikgu leh. Nasib kuah baik sikit. Macam cikgu leh. Tak ada. Bawa tapi tak sempat untuk naik. Sebab orang terlalu ramai parking belah-belah jauh daripada bukit. Kita panggil bukit pemanah itu. Di Madinah. InsyaAllah. Biasanya kalau pergi umrah kita buat lawatan pergi ke sini. Pergi ke sini. Pergi boleh naik. Tapi naik tu bukit-bukit huruf dah. Bukit huruf tu tinggi besar. Hak dinaik tu ramai jemaah naik itu itu bukit Rumat. Bukit yang ditempatkan di sana tentera pemanah 50 orang itu. Yang diketuai oleh Abdullah bin Jubair. Berlaku pada tahun ketika hijrah bulan Syawal. 700 tentera Islam bertempur dengan 3000 tentera kafir. Perai. Jadi Uhud ni tuan-tuan, siapa nak tahu pahala dia hok pergi sembahyang jenazah tu. Kemudian dia ikut jenazah ke kubur. Kata Nabi, siapa-siapa sembahyang jenazah, dia dapat satu qirat. Siapa-siapa sembahyang jenazah, kemudian dia ikut jenazah tu ke kuburan, dia dapat dua qirat. Apa itu qirat? Itulah bukit Uhud. Pahala sebukit Uhud. Orang kita ni selari. Sebab tu tuan-tuan bila ada kematian tak ada buat kain pekat lah. Tak ada bagi apa ni biskut tawar apa nasi dingin ke kawuk ke tak ada bagi lah. Tak boleh lah ustaz ada semaya Allah. Pahala Allah nak bagi dah kira tu. Jadi nyusuh nyanyo pasti mati. Lepas semaya tunggu luar pagar tu. Keluar pagar, luar pintu tu. Ada sejabih-jabih sore. Nasi. Tak apa ustaz, rela hati. Rela hati bukan masa tu, lain kali lah. Lain kali. Allah. Nasi dia pun. 3.5 ya ustaz. Tak, bukan sunnah. Bukan sunnah, kita semaya jenazah. Lepas tu, beratur ambil nasi. Bukan sunnah. Masa dia buat. Kata kau ya, ustaz. Nasuhai kata apa, Rasulullah kata. Ini ikut sunnah apa? Loh. Yalah, tak ada perbahasan panjang. Cumanya, bayangkan dia kesusahan. Keluarga miskin, semaya jenazah, nak bagi buku pula kepada orang. Tak cukup kah kira satu uhu yang Allah nak bagi ni? Pahala cukup besar banggan. Kalau boleh, tak serupa lah. Kalau boleh lah, tak serupa. Allahuakbar. Ada lain lagi. Dia rezeki tu lebar ni. Ada lain lagi. Banyak lagi. Bukan maya jenazah. Bila mayanya. Ya Allah. Ya, walhasil. Dalam peperangan itu ada satu dialog. Dialog ni. Dalam satu peperangan tu, Nabi dia ambil satu pedang. Dan dia tawar pedang itu kepada sahabat. Siapa yang suka menerima ini? Pedang. Untuk berperang ini. Para sahabat bila Nabi menawarkan pedang ni, maka hampir semua sahabat menghulurkan tangan mereka nak ambil tawaran Nabi ini. Sebab dia tahu keberkatan itu. Pakak Allah tanya belakang, saya ya Rasulullah. Kemudian Nabi kata, Nabi sambung balik, siapakah yang akan menerima ini dengan tanggungjawab? Bihaqihi. Apa tanggungjawab sini? Iaitu menggunakan pedang ini bersungguh-sungguh sehingga dapat memenggal kepala musuh. Dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas hati. Dengan semangat yang membara. Bila Rasulullah kata gitu, pakat tak berani pula dah. Diam semua sahabat. Mereka bukan tak berani sebab takut nak menerima amanah ni. Bukan. Tapi mereka takut tidak tercapai hasrat Nabi ini. Masing-masing sahabat semangat berapa perang nak mati belaka. Semangat. Tapi bila Nabi buat penegasan bihaqihi, pakat mikir dua kali. Maka ramai-ramai itu Abu Dujana, seorang sahabat kata, saya akan menerimanya dengan tanggungjawab. Pedang ni aku Nabi. Jadi antara nak ambil juga disebut dalam riwayat yang lain, Sa'ad bin Abi Waqqas.
Sa' bin Abu Waqqas nak ambil juga. Tapi Rasulullah bagi kepada Abu Dujail. Sa' bin Abu Waqqas bila dia tak terpilih, dia tengok kelakuan Abu Dujana ni, lagu mana. Kenapa Rasulullah pilih Abu Dujana? Tidak dia. Dia cerita Abu Dujana bila menerima pedang ini, dia ikat sisim tubuh badan, dia ikat pakaian perang dia. Disebut sebagai isawatul maut. Ha. Pakaian yang merah, dia nak mati, nak syahid ni. Dan dia pergi, kata Abu Sa'ad, aku melihat satu musuh orang Islam. Itu orang kafir. Dipenggal lehernya oleh Abu Dujana dengan pedang ini. Cuma yang mengikut riwayat, Abu Dujana tidak direzekikan syahid dalam peperangan Uhud ini. Jadi jangan kita faham sahabat lain tak bertanggungjawab. Dah. Semua sekali ambil tanggungjawab. Perang. Cumanya bila Nabi buat begitu tu, sahabat jadi takut gerung sebab mari daripada tangan Nabi. Pedang itu. Ternyata Abu Dujana yang menyahut seruan Nabi ini dan dia menerimanya dengan tanggungjawab. Maka diterima oleh Nabi kepada Abu Dujana dan dipergunakan memenggal leher kaum musyrikin. Hebat Abu Dujana. Jadi apa makna dalam hadis ini, syahidnya bersegera itu ke medan jihad. Bersegera kepada syahid fisabilillah. Dan bertanggungjawab di atas apa yang ditawarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita rezeki untuk mengamalkan segala apa yang kita tahu pada malam ini, untuk kita bersedekah, untuk kita berjihad di jalannya sehingga kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.